Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita bakalan mereview untuk mobil sedan lagi yang harganya tuh murah banget, pokoknya di bawah 50 juta. Dan ini adalah Corolla, Great Corolla tahun 93. Bagaimana sih kondisi mobilnya dengan harga di bawah 50 juta? Simak video ini sampai selesai. Oke, jadi untuk Great Corolla tahun 93 ini kali ini buka harga di Rp44.500.000. Dan mobil ini plat AB Yogyakarta, posisinya mobil ada di Magelang, kondisinya cukup bagus. Jadi buat kalian yang punya budget sekitar 44 jutaan, simak video ini sampai selesai karena ini mungkin bisa jadi milik kalian ya, karena mobilnya cakep, sudah pakai velg celong, ukurannya ring 15 donat ya. Jadi tampilannya tuh lebih keren, karena memang bodi dari Great Corolla ini tidak ngebosenin. Walaupun mobil tahun 93, tapi bodi dari Great Corolla ini lebih cakep, lebih manis daripada adiknya yaitu All New Corolla. Lebih harganya tuh lebih awet ini mobil Great Corolla dibanding All New Corolla. Kenapa? Karena memang bodinya dari Great Corolla ini nggak ngebosenin. Siapa sih yang setuju sama pendapat saya? Silahkan tinggalkan komentar. Buat yang pernah punya Great Corolla, mungkin bisa apa ya, tambahkan di komentar ya, bagaimana pengalaman kalian pakai Great Corolla yang 1600cc ini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih, dulu pernah pakai juga, dan ini mobil walaupun 1600cc, tapi iritnya kebangetan nih, walaupun sedan ya. Dan nyamannya juga kebangetan, spare partnya melimpah banget. Oke, kali ini yang dijual adalah Great Corolla tahun 93, kondisinya bagus. Untuk cat memang tidak ori, tapi ini sudah dua kali dan tipis ya. Untuk lampu dari tahun 93 sendiri ini warnanya masih kuning, jadi kelihatan klasik banget. Kalau di atasnya itu warnanya sudah putih ya, dan bentuknya nggak kayak gini, tapi ini kuning panjang kayak gitu, jadi kelihatan banget kalau klasik dan lebih manis sih. Warna hitam, merah sama kuning itu lebih menyatu banget. Sengaja plat nomor saya tutupin ya, tapi nggak ada masalah, surat-surat semuanya lengkap. Untuk velg ini pakai ukuran ring 15 donat, dan ini kelihatan keren banget, kelihatan manis banget pakai velg kayak gini. Untuk kondisi dari lampu depan sendiri, grill depan ini masih cukup rapi semuanya, jadi bumper juga ini masih cukup rapi. Jadi ini mobil ya kelihatan masih manis banget ya, walaupun harganya 44 jutaan. Jadi kebanyakan di luaran sana sih masih pada pajang di angka ini 50-an juta. Tapi kalau di sini ini buka harga di 44 juta aja. Masih bisa nego-nego dikit lah. Untuk tampilannya dari belakang sih manis banget ya, untuk Great Corolla ini kelihatan timeless banget, sama kayak Honda Genio, terus apa ya, Estilo dan lain-lainnya. Bentuknya itu sedikit membulat-membulat gimana, tapi itu lebih kelihatan timeless di walaupun di tahun 2021 ini. Cocok banget nih buat anak muda yang budgetnya di angka 40-an juta. Tentunya kalau untuk sedan sendiri kita harus perhatikan juga di bagian kaca-kaca itu ada hasil leran atau enggak, tapi di mobil ini minim banget, dan ini insya Allah tidak rembes ketika hujan ya, jadi aman. Untuk siler-sileran aman, untuk di bagian kaca tentunya aman. Oke, kalau untuk bodi ini nggak diragukan lagi, minim sekali untuk propos, mungkin tidak ada malahan. Kita sekarang lihat di bagian interiornya.
Nah, untuk interiornya sendiri, mobil ini masih original dari door trim, terus jok, ini cover jok juga masih, belum di cover jok karena ini masih original, tidak ada yang sobek juga ya. Audio ada ya, 44 jutaan dapat mobil kayak gini teman-teman, sudah apa ya, ngenomi lah kalau di sini dibilang orang-orangnya itu ngenomi mobil Great Corolla ini. Timeless banget untuk bodinya, klaksonnya juga hidup. Suara mesinnya kayak gimana sih ya, kita coba. Knalpotnya tuh ini pakai header kalau nggak salah ya, suaranya soalnya kayak gini. Knalpotnya asik sih ini kalau digas itu ya red gitu lah, tapi kalau di gang sempit atau di kampung-kampung ya jangan kenceng-kenceng bawa mobilnya. Mobilnya nggak ngebul juga untuk knalpot, mesinnya masih halus. Untuk AC ini saklarnya diganti kayak gini nih, tapi ini hidup, dingin juga untuk AC-nya, cuman ini kisi-kisinya hilang satu. Ini kalau dibeliin ada sih, tetap ada, tapi ini AC-nya dingin. Oke, jadi dalemannya ini juga masih rapi, cukup rapi untuk dashboardnya. Jadi ini bahannya dari soft touch juga, dan ini masih cukup rapi. Ini pengaturan-pengaturan dari spion ya, masih cukup rapi untuk dalemannya, cuman ini aja sih. Jadi untuk kisi-kisi ini perlu dibelikan, hilang satu ini. Kalau untuk plafon ini masih bersih teman-teman, jadi lampunya ini LED warna putih, jadi kemungkinan lebih terang juga kalau di malam hari. Kalau untuk jok ini original dan tidak ada yang sobek ya. Nih untuk jok belakangnya ini juga masih rapi, tidak ada yang sobek ya, tinggal dibersih-bersihin aja. Mobil ini bersih banget. Tapi kalau untuk tampilan luar, mobil ini untuk cat ini hitam mulus dan tidak perlu diragukan lagi, walaupun ini dua kali tapi mulus. Peleknya juga sudah gaul nih, pakai ukuran ring 15 donat depan belakang. Oke, sekarang kita cek bagian bagasi. Jadi bagasi juga penting untuk mobil sedan, biasanya bagasi pada kropos di bagian ban serepnya. Kita lihat, kalau dilihat sih ini karet-karet dari bagasi ini masih bagus, masih rapet. Ban serepnya ban pakai pel kaleng, jadi memang wajar banget. Untuk plat dari tempat ban serep ini masih utuh, jadi tidak ada yang kropos, masih utuh banget, aman. Kebanyakan sih sedan tahun tua kayak gitu, apa, banyak banget yang kropos sih. Ini luas banget, tinggal tambahin space buat audio masih cukup lah. Ada dongkrak juga. Oke, masih bagus bagian bagasi ya, tidak bekas tabrak atau apa, masih bagus. Jadi buat yang minat nanti bisa langsung cek aja mobil ini, lokasinya ada di Magelang. Untuk plat mobilnya ini plat Jogja, pajaknya hidup, Rp44.500.000, bisa nego dikit ya. Pokoknya mobil ini luas banget nih untuk anak muda, jadi buat yang budget 40-an cari Great Corolla aja, karena mobil ini irit, bandel, spare part melimpah, tampilannya juga keren. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Tunggu video review saya selanjutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.